Nah, di sini kita tidak bisa hanya membuka front case saja atau tutup dari rantai timing ini, karena di sini berkaitan corong dari pompa oli ini dibaut di askrak dari metal askrak dan dapat front case, sehingga kita harus menurunkan panci oli atau carter untuk bisa menarik ini ke sini, dan ini dilepas dulu baru front case ini bisa kita tarik ke depan. Jadi tidak bisa kita membuka front case saja gitu bro. Oke bro, untuk timing atau tanda timing dari mobil R3 adalah untuk tanda cam yang di noken as itu di sini ada titik 1 dan di tempat lainnya di sini juga ada titik. Ini bukan untuk tanda timing ya, bukan, tapi yang diambil itu satu ini, titik ini. Dan yang di cam exhaust yaitu ada tanda segitiga ini. Oke, tanda segitiga ini di sini hanya ada tanda satu ya. Cara ngepasinya bro, oke, cara ngepasinya di sini di belakang ada, di bagian sini, di sini ada garis dan di gear satunya juga ada garis. Ini tinggal dipaskan. Nanti posisi top ini posisi rata dengan bodi mesin ini. Oke, rata seperti ini. Begitupun gear yang satunya itu harus rata. Dan di bagian askrok asporos engkol ya, di sini ada garis panjang. Nah, inilah yang diambil. Jadi lurusan dari matanya ini. Ini nanti yang dapat tanda kuning di rantai timingnya. Cara ngepasinya bro, di sini ada tanda titik. Ini tinggal diluruskan dengan spi puli. Ini tinggal diluruskan dengan ini. Oke, di sini jadi ada tiga tanda, dimana yang berdekatan ini dapat noken as atau camshaft, satu dapat as krok. Oke bro, ini sudah posisi terpasang. Oke, jadi tanda kuning di rantai ini paskan di tanda segitiga di camshaft. Ini untuk yang X, dan untuk yang in itu tanda titik dipaskan dengan tanda kuning di rantai. Ini untuk yang in. Kalau kita lihat di belakang, garis itu dengan bodi mesin, begitupun yang sebelah sini. Lalu di bagian bawah, garis ini paskan dengan tanda kuning yang ada di rantai. Di sini otomatis kekencangan rantai. Dan posisinya pas ini ketemu dengan ini.